Bahang Anugerah Screen 2017 semakin terasa. Minggu ini kita usik-usik sikit Jihan Musa selaku pengacara yang akan bergandingan dengan Fahrin Ahmad dan juga Syuk. Wah. Okay, dengan orang lain kita interview diri. Ha, ni macam kita duduk sikit lah, ibu-ibu mengandung. Padahal dia nak duduk sebenarnya, ambil kesempatan. Untuk kali pertama menjadi host di TV3 dan juga di Anugerah Screen. Apa yang boleh Jihan katakan kepada mereka di luar sana? Saya hanya mampu katakan, tunggulah kemunculan saya bersama anak saya. Jadi kami yang akan bergabung dengan pakcik-pakcik, iaitu Uncle Fahrin dan Uncle Syuk, untuk menggegarkan 3 hari bulan nanti. InsyaAllah. Kalau kita tengokkan keadaan Jihan sekarang ni, dah berapa bulan? Alhamdulillah, dah masuk 6 bulan. Memanglah orang kata kan, badan pun dah dua. Dia dah berkongsi kan, ruang nak menampar tu pun dah sempit, nampak macam mengah. Tapi sebenarnya untuk diri saya rasa okey. Tapi setakat ni energi apa semua, alhamdulillah lah. Bukanlah orang kata power sangat, tapi tak adalah macam lembek ke apa kan. So saya rasa malam tu akan berlangsung dengan baik lah kalau tak ada arah melintang. Dan saya yakin pihak production dah menyediakan banyak persiapan yang in case lah kuat apa-apa, 911 mesti ada punya kan. Kalau kita tengokkan Jihan pun macam keluar negara lah apa semua kan. Jadi sampai bila agaknya ada satu masa yang Jihan nak stop daripada shooting lah apa ni semua? Sebenarnya saya ni kira baru bekerja juga ni. Hari tu masa first trimester, lepas tu habis first trimester saya kena appendix pula. Dekat 4 ke 5 bulan saya rehat. Ini kiranya baru start balik. Kita suka kerja, rasa macam apa ni, duduk je kan. Tak boleh, rasa macam bosan. Dan antara saya punya impian kalau mengandung kena keluar negara juga. Orang kata baby moon. Ada rezeki shooting sekali jalan. InsyaAllah kalau tak ada masalah pun bulan 1 due. Saya punya jadual pun setakat ni sampai bulan 12. Lepas tu rehat lah. Nama dah ada? Nama belum lagi sebab saya pun tak pasti lagi jantina. Oh, tak scan lagi? Scan, tapi kita tak nampak. Jadi kita pun tak memaksa untuk tahu. Biar dia tahu secara natural je. Kalau tak tahu pun tak apa. Glowing ni muka. Seri-seri ibu-ibu mengandung ni. Itulah. Kau main dekat lagi kau semua. Kadang-kadang kebetulan je. Makeup ni sama je. Makeup hati pun sama je daripada dulu kan. Dadah sekarang ni glowing. Kalau ya, alhamdulillah.